Hai guys, balik lagi di Les Uno. Sekarang saya akan selesaiin chapter terakhir dari Wanted Life 2. Bakal kangen sama nih game. Ternyata si pasukan selamat guys ya dari ledakan gedung emas tersebut. Kalau Pameon nggak tahu guys, selamat atau kagak dia. Betul, Pameon kayaknya tahu si Ipan tuh anaknya guys. Makanya ada penyesalan di dia tuh, terus ditolongin tuh si Ipan waktu mau ketiban runtuhan. Tapi si Sukar ini dia tuh guys, tadi si Sukar jeblosin Pak Ega sama Ray ke penjara guys. Padahal mereka nggak salah apa-apa. Wah, mohon maaf nih, emang ada sesuatu nih si Pak Sukar ini ya. Sorry to say, walau kota korup. Oke Ipan, kata Ipan kita harus hajar Sukar, tapi kita butuh rencana guys. Mantap Ivan, tenang saja. Kita akan membongkar semua kejahatannya si Sukar itu. Hati-hati Ivan. Oke, mantap. Keren banget. Ini ada si... Sekarang kita ke tempatnya si... Mbak-mbak cantik, Mbak Puekam. Halo Mbak Puekam, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ada yang bantu. So, bikin penyamaran. Kita nyamar jadi polisi, guys. Kita nyamar jadi polisi. Oke, mantap. Oke, thank you banget Mbak Boykam ya. Sekarang nyamar jadi polisi. Oke, kita temuin Pak Egas dan Ray di penjara. Oke, udah jadi. Thank you banget Mbak Boykam. Oke. Ayo guys, pendap-pendap guys, nyamar jadi polisi. Halo Bu Pol, Pak Pol. Tapi bukannya kenal sama wajah kita mereka. Unos, wes, pelan suara, pelan. Kenapa kamu datang ke sini? Ceritanya panjang Unos, tapi aku mencoba persingkat. Setelah kami memberikan kesaksian bahwa Mbak kemarin ternyata Sukar masih hidup, ternyata selama ini Sukar tidak. Dia berencana mengambil alih kekuasaan. Dia memiliki banyak perintahan yang sempat di rumah. Anak buah Sukar nyamar di Bombi dan alamat saya. Iya, dijebosin. Dengan mood masih Sukar berhasil membuat. Iya, mereka dia mengaruhi hukum kepolisian guys, si Sukar itu, Pak Sukar itu ya. Jahat sih Pak Sukar itu sih. Ya makasih Uno, sama-sama Pak Egas. Jangan khawatir, kita akan bebasin kalian berdua ya. Dan suruh pulang ke rumah guys, kita guys. Oke, ini ada surat dari siapa nih? Kita harus nemuin seseorang di taman kolam itu pada siang hari guys. Dan, lah ini kan si anggota Bombi ya. Yang rambut merah. Akhirnya kamu datang juga Unos. Aku belum perkenalkan diriku. Namaku Rana. Cakep namanya. Tenang, aku tidak akan minta undanganmu. Ya kan, seberapa bobrok pemerintah kita. Cucunya. Ya, si Ray gak salah apa-apa tapi jeblosin guys. Kasihan guys saudaranya rambut biru itu guys. Dia gak selamat guys di... Yang di kejadian chapter 4 guys. Wah, sian banget guys. Wanted Town tidak sebesar... Dulu Wanted Town tidak sebesar ini. Dia dan keluarganya itu tinggal di pinggiran kota. Kampung mereka digusur, kasihan banget guys. Dan mereka gak dikasih kompensasi apa-apa. Dan orang tua mereka menyuarakan ketidakadilan. Tapi gak pernah kembali lagi mereka, orang tua mereka. Wah, si Sukar itu emang jahat berarti si Pak Sukar itu ya. Kasihan banget, kasihan banget. Itu alasan mereka jadi Bombi. Jadi mereka jadi jatuh karena satu alasan guys. Gak jahat sebenarnya mereka ini. Nah, dia jelas jahat tuh ya, iya si Pak Sukar itu tuh. Kalau si Pameon gak tahu ya, mungkin di akhir-akhir waktu chapter 4 udah tobat kali ya. Gak tahu kalau si masih itu atau kagak guys. Oke, kita harus... Nah ini, kita dapat mantan oleh kota. Ada Ranan juga, ada Ivan guys. Bos, kenapa dia ada di sini? Maksudnya apa ini? Ternyata gitu, aku mengerti. Ini waktu yang tepat, karena Sukar baru saja pulang, tapi masih ada penjaga di sana. Lo bagaimana mas? Ada zip, pistol zip yang kayak punya Batman itu, mantep banget. Oke, tenang saja, saya akan tolong kalian. Oke, kita akan masuk, mantep banget. Wes, bakal kangen sama nih game guys. Nah ini, jangan main quest terakhir ya guys. Tunggu. Kok jadi gak bisa masuk, nanti bisa ay. Diam-diam guys. Pasti bisa ketahuan nih sama tuh penjaga depan tuh. Kita harus cari 3 bukti guys. 3 berkas bukti. Kita cari ini. Kita ambil ke ruangan yang lain. Dia emas semua dia. Oke, kita kesini sekarang. Bentar guys ya.
Bentar ya guys ya. Kita kesini sekarang. Oke. Oke, udah kumpul buktinya. Kita ngomong lagi ke si Ivan dan juga si Rana ini. Gimana Unos? Apakah kamu berhasil mendapatkan musibah? Berhasil. Bagus. Temui kita lagi di taman. Oke, kita ke taman. Kita ngomong apa ini? Aku telah membaca semua berkasnya. Sukar jauh lebih serakah. Iya. Itu sukar lu cowok atau cewek? Oke, jangan khawatir guys. Kita akan tuntaskan semua masalah ini. Ini ada warga dan baik hati ya. Weh, bapak-bapak jenggotan. Halo, ada apa ya? Ini sudah kuduga sukar ini gak benar tuh. Warga juga berpikir begitu guys, pasti guys. Ayo kita suarakan ketidakadilan ini. Thank you, pak. Ini cakep nih. Ini kayak Claire Redfield Resident Evil. Halo, ada apa ya? Oh, aku ada demo. Akan ajak semua tongkronganku. Cewek tongkrongan dia. Aku tidak terlalu paham, tapi aku suka rusuh. Mantap, thank you banget, Neng. Thank you banget. Oke, kita ngobrol lagi ke si Rana. Nos, bagaimana kamu sudah bagiin bukti ini? Sudah, bro. Bos, kalau begitu ayo kita pergi. Kita demo ke si... si tua ya. Si... Sukar di baik tuh jadi rakus ya, guys ya. Oke, ini kan yang di World Live 1 orang-orangnya. Ada yang kue Squid Game itu tuh. Yang di belakang. Nostalgia, guys. Kangen, guys. Ini dia nih. Oke, Pak Sukar telah diabrak. Apaan-apaan ini? Wow, Pak Sukar, Anda harus membayar perbuatan Anda pada orang-orang yang tidak bersalah itu. Kasihan banget guys, korban-korban mereka semua guys. Sasip orang-orang ini. Bebaskan. Kalau polisi masih tunggu hasil, polisi juga terlibat. Pak Sukar, oh cowok berarti. tunggu. Weh, mau kabur. Weh, mau kemana ya Pak Sukar? Weh, mohon maaf nih . Weh, Pak Sukar, tungguin . Weh, kabur dia guys. Oke, kita akan berikan keadilan pada semua orang ini. Ya, tenang saja kalian semua, saya akan tolong. Ya, kita gebuk rahimu. Weh, enggak kena . Nah, kaget dia lari . sorry guys, enggak kena guys. Saya kurang di aim . Sorry guys, ada nge-lag guys. Oke. Gebuk rahimu. Oke, dikit lagi. What? Mantap. Nah, akhirnya ngalah nih si Pak Sukar nih. Ya. Ayo, bawa dia ke penjara. Akhirnya ditangkap juga ya. Satu minggu kemudian. Oke, ini dia guys. Akhirnya selesai juga persidangannya. Haha, akhirnya kita 100% terbukti bahwa Sukar salah dan kejahatannya. Iya benar. Akhirnya kalian suarakan. Keren sekali, alhamdulillah. Tapi aku selalu bersama dengan dia, Rana. Meskipun kamu sudah ikut membantu, kamu akan tetap dihukum, akan jadi bombi. Jangan berpelat, kasihan . Pak, aku tidak mungkin bisa. Iya, karena semua masalah ini kelar. Ya deh, jadi, Egas memang the best aja ke kota deh. Pasti. Haha, aku pastikan semua itu. Ipan, tuh Ipan sekarang naik pangkat jadi polisi guys. Gak apa-apa Ipan. Oke, semangat bro. Baiklah, dari siapa mau jadi polisi. Terima kasih atas semuanya, Unos, atas bantuan selama ini. Terima kasih banyak, semoga sukses, thank you. Oh, senang sekali bisa namatin main quest Fortnite Live 2 ini. Wah, keren banget guys. Sequelnya benar-benar berhasil. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih karena sudah bermain dengan namatkan Fortnite Live 2. Sampai juga di game berikutnya. Mantap, sukses selalu buat kita semua ya. Oke guys, sampai jumpa lagi.